Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang apa ini kerjasama beberapa pemimpin UMNO dengan PKR semakin terserlah. Termasuk sekali dengan bosku. So, apabila Anwar Ibrahim dengan secara rasminya mengatakan memang ada pertemuan dengan beberapa pemimpin UMNO sejak awal tahun ini dan late last year, benda itu dibuat secara rahsia dan sekarang dah diberitahu secara rasmi. So, telah mula ada keluar kenyataan dari pemimpin-pemimpin PKR yang lain, antaranya termasuk Samsul Iskandar, ketua penerangannya, orang kuat Anwar Ibrahim, yang mengatakan Najib is better than Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. So obviously lah, macam itulah. Sebab tu kita bukan saja dalam politik sebenarnya, dalam bermasyarakat amnya pun kita tak boleh lah nak apa ni. Oh, kalau marah orang, kita kata kat orang tu sampai orang tu terterap lah, kena kan, terterap, terlentang, terkena kita punya apa ni, hinaan lah apa ni. Tapi sekarang lah, dulu 14 lah bagai punya apa ni Najib, sekarang 4 puji. So dia kata, Samsul sekarang kata Najib is, as a Prime Minister, is better anytime than Muhyiddin. Dia kata waktu BN kalah, Najib melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri dengan aman, tidak menggunakan apa ni kuasa dalam kerajaan untuk menentang atau untuk tidak memberi kuasa, berbanding dengan Muhyiddin yang menggunakan macam-macam untuk bertahan sebagai Perdana Menteri. So, macam itulah cerita dia. Ini hang basuh, dulu hang basuh dia cukup-cukup, Najib. Hang kata macam-macam, hang hina dia. Lah ni hang apa ni? Urut dia bagai-bagai, kata dia lebih he's better than the president apa ni? The Prime Minister. Bagai punya apa? Pemimpin sebabnya. Sebab hampa nak buat baik dengan UMNO. So UMNO tu baiklah sekarang bagi pandangan PKR. Dulu UMNO tu kira macam mangkuk lah, tak guna sedit. Orang Kedah kata tak guna, kalau sedit tu sesin lah, tak guna sedit UMNO ni dulu. Tak ada buat apa lah, just because of a few UMNO ni rotten party. So lah ni, bila hampa nak ni UMNO, nak bawa UMNO masuk, bukan saja a few pemimpin, kenalah kempen untuk mengatakan UMNO is better anytime than bersatu. Belum keluar lah, cuma sekarang dia kata Najib is better anytime than Muhyiddin. Sebab Muhyiddin ni mendorong kepada ketidaktentuan kerajaan dan macam-macam lagi. So ini baru satu. Tengoklah apa lagi. Yang lain duk sengap sunyi lagi. Yang lain semua pihak UMNO ni duk biar lagi. Dulu kata no DAP. Lah ni, no siapa pula? Nama Muhyiddin. So sekarang tak tahulah whether pemimpin-pemimpin UMNO ni sedang ke tidak, bahawa rakyat pun dah actually dah memang ni lah geli-geleman lah tengok hampa punya perangai ni kan, nak termuntah awal lah tengok macam mana ahli politik, bukan saja UMNO lah, semualah
Ah, hari ni cakap lain, cakap lain, lepas tu duduk. Allahu Akbar. Apa? Bukan sahaja orang gelak lah kat pemimpin politik ni. Kita tak tahulah apa, sama ada orang, apa ni, macam mana dia orang nak pilih ni. PR15 ni. Parti politik macam mana ni dapat nak pilih. Pemimpin mana yang dapat nak pilih mewakili dapat. So, dulu orang marah BN orang pilih pembangkang. Sekarang orang tengok pembangkang pun orang dah geli lah. Kan? Terserlah. Macam mana dia punya perangai, macam mana dia punya style, dia punya cara, macam mana, cara, Bukan saja penin. Boleh kena barah otak tau. No? Boleh kena, ni, apa. Terus apa tu yang nak buat tu bagus ya kalau dia ni, apa, DJ Din ni apa yang kat kedai tu. Dia cakap syong, pelat siam. Ha. Dia patut komen pasal politik ni, tapi dia tak serius sangat. Kalau bagi kat Din, dia akan cakap, boleh kena barah otak oh, dia kata. Aduh. Inilah situasi politik sekarang. Saya pernah bercakap dengan ni researcher yang buat research pasal politik ni. Dia kata dia pun tak boleh nak baca pola pengundi. Apa dalam otak dia apa. So that parti politik boleh kempen ke arah itu untuk dapat undi rakyat. Jadi sekarang, dia pun tak nampak lah. Which way pengundi akan pergi. So, good luck tu parti politik. Good luck tu apa ni. Pemimpin-pemimpin politik. Macam tak ada apa ni lah, tak ada apa ni, apa, stand dalam perjuangan sebenarnya. Bila dia dah dapat ni, dia puji ni, bila dapat ni, tapi, so dulu macam mana punya, kalau yang dulu macam mana dia orang punya apa ni, stand dia dulu. Kalau sekarang dia kata, Najib is better than Muhyiddin. So, pimpin nama orang lain buat apa? Sengap. Sunyi. Tengok aja. Tak berani nak komen apa? Tak berani kat siapa lagi? Takut kat siapa lagi? UMNO perlu diselamatkan dari pemimpin-pemimpin yang tak ni ni, tak bersih, tak. Yang salah kes. So, somebody yang beranilah nak kena keluar cakap, okay, we don't want these leaders anymore. We don't want these leaders anymore. We want a new set of leaders. Yang bersih. Tak tahulah semuanya mana bersih. Kita tak tahulah. Tapi kena tukarlah. Now. Election is around the corner. Duk diam, tengok. Duk sini, apa, duk komen jauh-jauh buat apa. Buang masuk. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan sebab esok lah tengok banyak isu. Tengah hari kita post lagi. Petang kita post, malam kita post. Sebab dalam ni dah apa ni, bergelora lah tengok macam-macamnya perangai ni. Nak tergelak pun ada, nak macam-macam lah perasaan. Perasaan apa ni, meluat, kebencian, marah, lawak. Jumpa lagi insyaAllah.